Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel YouTube aku, Bro Rich. Okey kan. Hari ni aku datang betong lagi kan. Aku datang betong lagi. Kenapa? Disebabkan tea ice kan. Disebabkan tea ice aku datang lagi. Kali ni aku datang bertiga bersama member-member satu tempat kerja. Okey. Diorang pun tak pernah masuk. Semua hidup first time diorang masuk. Jadi aku bawa diorang datang ke sini. Aku masuk-masuk tadi aku terus cari tea ice kan. Nampak ni aku tunjuk ni. Nampak. Aku terus bungkus. Terus bungkus tea ice. Memang terbaik lah tea ice dia. Memang tak dapat pun. Dekat Malaysia tak sama dengan tea ice dia. Kerana tea ice aku datang betong. Okay kan. Hari ni aku nak pusing-pusing betong. Jadi jom kita jalan-jalan pekan betong tengok apa yang ada. Alright, okay, let's go. Kau terlalu hebat, tapi kau tak tahu. Pastinya kau apa yang kau mahu. Kau terlalu bijak, tetapi pemalu. Tapi kau tak tahu. Pastinya kau dapat apa yang kau mahu. Kau terlalu bijak, tetapi pemalu. Rela untuk the next day. Selamat pagi kan. Hari ni adalah hari the next day. The next day, alright. So pagi ni aku nak bawa, aku nak bawa ni sahabat aku belakang ni pergi makan. Pas malam diorang kepenatan, sampai-sampai terus tidur. Jadi aku nak pergi sarapan pagi tepat jam 8.1 minit sekarang ni. Kita akan pergi sarapan di pasar. Baik. So ada apa-apa kata ucapan? Tak ada lah. Ini sahabat lama ni. Lama je. Ini retai ni dah pro dah dekat belah-belah sini ni. Okay kan. So ada seorang lagi member kat belakang ni lah. Rider Capik. Right. Okay. So kita akan pergi makan di pasar. Alright. Okay, jom. Let's go. Alright. Okay, kan. Alhamdulillah kita dah sampai kedai. Dia pun ada jual ayam roti canai.
macam-macam ada juga kat sini. Ni ramai eh, biker-biker Malaysia nak balik. Oh, biker Thailand lah, kat Malaysia. Okay kan, jom kita pergi makan dulu sarapan pagi. Nanti kita pergi tempat lain, pasar tengok. Okay, jom. Alright, okay kan. Ni akak ni dia punya kedai lah kat sini. Kedai dia. Okay kan? Yeah. Nasi dia sedap. Nasi dia sedap kan? Ni. Oh. Nasi dia memang sedap. Memang terbaik. Pagi-pagi lagi kita kena nasi kuning. Macam nasi biryani kan. Okay, sedap tak nasi tu? Macam nasi Arab ke nasi biryani lebih kurang lah. Mantap lah. Memang mantap. Alright kan, kita nak pergi beli baju kejap. Member nak shopping-shopping sikit. Hari ni adalah hari terakhir kita untuk balik ke KL. So kita shopping sekejap. Lepas tu kita akan balik KL. Alright, jom, let's go. 1 hour later. Alright, okay kan. Kita orang nak pergi kedai tadi tutup. So sekarang ni kita ada satu masalah. Masalah tactical. Masalah tu adalah mengatakan supaya minggu depan dia boleh datang lagi. Kau nak tahu apa benda? Ni lah. Motor dah lock. Dah lock kau-kau lah. Baiknya pakai ni. Kunci kereta. Sampai-sampai terus lock je. Kunci tak tahu kat mana. Rupanya kunci kat Malaysia. Kunci ada dekat Bangi. Masak. Sidai je lah motor ni dekat sini. Minggu depan kita datang lagi. Repsol. Ni alasan untuk kau bagi tu kat bini. Lesen boleh datang lagi minggu depan. Ni apa? Tentu masalah. Aku satu je. Aku satu idea je. Apa idea kau? Cari grinder. Beli grinder. Kau ingat ini besi apa? Besi padu ni. Boleh. Kau nak grind-grind kau ingat senang? Boleh. Cuma. Kan. Ni. Apa yang diingat aku pun tak tahu. Excited sangat. Kunci. Sampai-sampai tu kunci. Kunci apa? Tak mau tu, tak mau grinder tu. Jangan buat cerita je. Mohon duit nak beli grinder apa semua. Siapalah. Baik kau tinggal sini. Kita balik naik satu motor, minggu depan kita datang lagi. Okay kan, sebelum kita balik, ni aku nak tunjuk korang. Lamba kat sini tanam. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Daun ganja. Pakal lolo. Banyak kan. Ini dia. Baik lah. Kalau dekat Malaysia ni, dekat Malaysia kerap gantung. Nampak dia dah cakap dah. Sini takkan hilang motor. This is Thailand. Okay bro. Ini Thailand eh, bukan Malaysia. Okay kan. Nasib baik dia ni MacGyver. Nampak ni. Dia pergi pinjam barang orang ni, tapi bukan pinjam sajalah kan. Tanyalah dia berapa nak kena hulur. So kita orang pinjam dia punya mesin ni. Kan? Kita orang potong lah. Besi. Dah sepanjang punya kedai ke? Harga besi ni kat kedai 100 lebih dia beli. Potong macam ni, simple lah. Hilang. Tak sampai 5 minit. Settle masalah. Jadi pada korang kalau nak datang sini, ingat-ingatlah kunci tu ada mana sebelum korang kunci motor. Jangan jadi macam member aku ni. Kalau tak dah teringat Thailand, kunci pun dah lupa kat mana. Maknanya saja nak, kalau saja buat nak datang 2 kali. Boleh lah, tetik nak datang 2 kali kan. Tapi make sure lah gari tu buka. Kaki berapa? Ulur je berapa nak bagi boleh, A-class. Okey. Thank you. Ayuh. Okey kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dia boleh cakap bahasa Malaysia. Alhamdulillah. Itu kena bikin motor ke apa? Bikin motor. Tapi hari ini tutup. Tapi Sunday kak. Kedai balang tak ada. Tapi apa motor boleh bikin lah. Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit boleh. Banyak tak boleh. Okey. Kedai tak jauh dari kedai. So sekarang kita kemas-kemas. Boleh. Check out lah barang-barang kau. Terus pergi kedai Balin, beli baju-baju kau semalam patut. Gerak sekali lah. Bahaya lah. Ni petanda-petanda. Patu usia. Patu usia betul.
Ni tanda patu usia kan. Ya, kalau dah bergumur macam ni, beringat-ingat je lah. Mana kena buang ni? Campak je kat situ. Alright. Okay, kita orang nak balik lah. Nak menuju ke border. So, alhamdulillah. Masalah padlock tadi dah settle. Ini cuma kerja gila. Datang pun kerana sikit air. Balik dah tertinggal kunci. Kunci kat Malaysia rupanya. Bukannya dekat mana-mana yang titik-titik. Naya. So, lepas ni, siapa yang nak datang ke Betong tu, ingatlah pastikan semua tu dah bawa. Kalau tidak, memang tinggal lah motor ni. Minggu depan dah datang ambil. Okay kan? Aku rasa video aku sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.